ini ialah jalan Kota Batu, guys. Jalan apa bang pertama? Jalan pertama yang dibikin, jalan raya pertama yang dibikin di Brunei. Oh, ini. Tahunnya tak pasti lah ya. Tak pasti, kurang pasti. Belum lahir lagi. Belum lahir lagi, guys. Nah, ini soalnya masih belum begini atau sudah renovasi? Ya sudah renovasi dulu, lah. Dulu mungkin aslinya jalan batu. Bisa digunakan kendaraan, cuma jalan batu. Tapi sekarang dibikin. Kalau aspal ini kan aspal. Ini ada aspal yang mungkin. Ini ada rumah-rumah juga nih ya. Oh nih perkampungan nih. Gimana rasanya jalan raya Brunei? Enak atau enggak? Enak kan? Ini malah masuk hutan ini. Waduh, enak ini. Oh, dia anu apa? Kayak dirawat ini jalan. Legend ini, Rawat dari segi ininya gampang. Ini nanti sampai ke bandar lagi ke Bambu kan? Ini enggak, kita udah mau tempat yang lain. Oh. Ini dulu makam raja Brunei yang lama-lama. Oh, di situ. Ya, ini almarhum raja yang kelima. Oh. Dan untuk seterusnya raja-rajanya dimakamkan di situ. Ada penempatannya di dekat istana itu ada tempat. Oh, makam. Berarti udah bukan di sini lah. Bukan di sini. Oh. Turun dari raja. Ini udah ke 29 ya? Ini udah ke 29. Sebab itu Masjid Kuba ada 29. Satu makam almarhum rajanya yang ketiga itu yang asli dari Arab, yang ini. Oh, yang ini? Ini Sultan Syarif Ali. Dia masuk ke dalam sana, Bang? Iya, dia punya makamnya di sana. Oh, itu nomor berapa? Itu nomor 3. Nomor Sultan 3. Brunei yang nomor 3. Itu yang mensyariatkan Islam di Brunei, almarhum Sultan itu yang ketiga. Itu yang asli dari Kota Taif tuh. Arab Saudi. Orang Arab. Jadi dia nikah dengan warga Brunei. Okay. Jadi diangkat jadi sultan di sini. Untuk sultan pertama kali itu sultan itu ini, Bang. Memang orang Melayu sini kah? Orang Melayu di sini. Yang pertama, yang kedua. Jadi yang ketiga itu baru asli orang ini, orang Arab. Berarti istrinya anak sultan yang nomor 2. Betul. Tetap dari darahnya ya. Iya. Tapi cuma dia berkahwin dengan ini kan warga Arab. Jadi warisan itu diteruskan hingga ke hari ini. Oke. Okay. Itu mukanya beda sama kita. Museum Teknologi Melayu. Ya enggak bisa ditanyakan lagi lah. Raja ketiga itu nampak kemakmuran keislamiannya itu dari itu sih dari mulai dari nomor 3 itu ya. Dari Sultan itu. Sekali. Jadi yang hobinya mau ke hiburan pas tua, ya memang ini ya menenangkan diri di sini. Tapi kalau lama-lama di sini juga bisa depresi sih. So jadi kena keluar juga sekali-sekali kena keluar. Depresi. Terlalu tenang aja hari-hari jadi boleh depresi juga. Tadi kalau lu masuk itu yang masih muda-muda begini Bang kan masih belum gitu, masih perlu keluar juga, masih perlu. Jadi kalau orang tua ya memang ini cocok banget. Nah, cocok banget. So, sudah mengalami itu. Ini sungai lagi ini. Ini kampung pesisiran sungai. Di atas air juga enggak, Bang? Yang ini di atas air. Cuman dekat dengan darat lah. Begini nih. Wah, itu di atas air dan kesukaan lo langsung nyebur buka air. Buka rumah ini. Terus boleh pancing ikan, boleh berenang. Langsung nyebur. Bukan nyebur rumah berenang mulu. Lalu kan di suka di pantai katanya. Cuma di sini agak bahaya, banyak buayanya. Waduh. Buayanya banyak di sini. Apa lagi. Ini En? Ya lebih ke pantai sih saya. Rumah besar. Ini kebanyakannya rumah-rumah panglima-panglima tentara, bekas-bekas tentara, panglima-panglima. Itu pegawai-pegawai di bawah ini kan sultan. Pegawai di bawah sultan itu di anugerahkan ini rumah-rumah. Uish, gratis. Dibagi. Di atas bukit guys, ini bukit. Terus bawahnya itu sungai. Tapi ada buaya juga ya bang? Ada, tapi enggak selalu ada. Cuman ada lah. Sebab di pohon-pohon itu yang bahaya. Itu
luas tuh. Itu juga ada kampung air itu bang di sana. Banyak juga ya. Kalau di sini bang ini sebelah sini sebelah sungai. Jadi kalau laut pantai sebelah di sana. Ini villa ya. Villa ini villa. Oh, kemarin tuh lewat pesisiran pantai ya. Iya. Dari Pitudo. Betul. Oh. Ingin rasanya singgah tapi. Itu sama tuh bang Indi di Kuala itu kan tempat kita masuk itu pantai juga apa batasan tuh itu sebelah udah sebelah pantai nggak usah dipikir mau apa dibikin rumah masa tua saya di situ betul dibikin rumah sisir pantai sebab dia di gunung bang saya orang gunung jadi kalau aku suka di gunung kan ya itulah lah pinggir kali bukan gitu maksudnya di gunung ini cuaca sejuk gitu loh. Masalahnya saya hari-hari merasakan itu di sana. Jadi pindah di ini sekolah ini. Sekolah. School Kampung Matan. Sungai Matan. Oh banyak jahit di sini kan. Banyak kedai jahit. Persyaratan di sini kalau menetap di sini juga itu punya wah ya, susah en pasti malah tapi kenapa India masih banyak di sini minimal dulu minimal, kan en minimal perlu tinggal di sini tuh lebih dari 15 ke 20 tahun oh. Terus ada habis ujian itu, terus lepas enggak, itu ada ujiannya 20 tahun itu menggunakan apa bang bisa kak bisa bekerja apa jadi kontrakan apa di sini begitu 20 terus, tahun lepas itu baru ada ujiannya. Jadi bila udah lulus ujiannya baru dikasih kartu warga negara. Berarti ada beda-bedanya kalau warga negara kuning tadi ya bang? Ya warga negara kuning. Kalau warga negara seperti yang itu kan pekerja asing ada KTP-nya warna hijau, ada yang ungu. Oh gitu ya. Beda-beda ternyata ya. Tapi nyaman sih ini. Gak jauh beda sebenarnya bang di situ. Cuman di sini lebih nampak Islamiahnya. Iya, enggak serabut gitu loh en bandarnya itu. Enggak ya, serabut. Islamiah banget lah ya itulah. Mungkin karena raja yang memimpin pada raja yang ketiga itu memang dari Arab jadi ya masih turun-temurun sampai sekarang. Jadi undang-undang Islam ini setelah raja ketiga ya Bang. Iya, iya. Mungkin kalau saya pikir lah raja 1 2 ya raja 1 2 itu mungkin lebih ke kayak raja-raja yang lain sih. Lain, betul, betul. Cuman kalau menampakkan Islamnya ya ini udah jangan dibahas nih raya aku record nih sejarah iya kalau tanpa Abang Hanis jelaskan kita ya nggak tahu tentang ya, benda itu kayak gimana kan en kita dekat tuh jembatan yang panjang udah sampai jembatannya setelah jembatan itu jauh lagi gak bang setelah jembatan itu udah dekat pembatasan tapi ini saya mau beli bensin kan kita lewat daerah yang terakhir di Brunei daerah Temburong okay. Temburong ini masih Temburong kan? ini Brunei ya yeah, kemarin Brunei. Kita sudah lewat Belait Kuala Belait terus kita Utong. Lewat Utong nah. Ini sekarang ini kita Temburong. Panggil Brunei Muara kawasan Muara. Ini Brunei Muara Brunei Muara itu maksudnya kawasan inilah Bandar Seri Begawan Brunei Muara okay. Muara terus lepas jembatan ini nanti baru apa daerah yang terpisah itu di Temburong. Oh, ya. Kuman ya. Di atas bukit. Kalau ayah saudara istilahnya Indonesia dipanggil apa? Ayah saudara. Ayah maksudnya saudara. Maksudnya ayah saya punya abang itu kalau pakcik pakde pakde saya ada tinggal di sini oh iya yeah, pakde pakde kamu tahu pak om itu pak oh, pak le okay. Om itu pak le yang pak kecil intinya kalau di gua mah bilangnya saya om karena dia saudara dari bapak berarti pakde pun om nggak nah, ini dia jembatan terpanjang Asia. Kita udah nyampe guys. Wah.